orang kita tertarik bila tengok makan kurma, subhanallah, ada nampak macam huruf Allah kat situ kan. Biji kurma tu tak buang dah, simpan, ini karamat aku. Orang kita kalau tengok orang tu mati senyum, terus cepat, subhanallah, husnul khatimah ni, orang soleh. Kita tak nafi, mungkin ada yang Allah nak bagi satu kelebihan melalui itu, melalui petanda ini. Tapi nak hukum satu keajaiban tu sebagai petanda kepada segalanya, tak boleh. Tapi kita jumpa ada satu kelompok yang memang dia akan ajar pengikut dia. Part ni dulu, membina ketaasuban daripada khurafat-khurafat. First kali dia akan belajar, wali dia punya tok guru dia, tok syekh dia, dia pergi solat ke Mekah sekarang. Saat lagi dia balik. Supaya kita macam, subhanallah, ya wali, dia ni akan selamatkan kita dekat dekat akhirat. Dia akan ditengok kita jadi syafaat kepada kita. Dia nak bina ketaasuban itu. Sedangkan dalam Islam, bukanlah kita dituntut untuk mencari keajaiban. Bukan. Tak semesti seorang, kita tak menafikan karamat, kita tak menafikan wali Allah. Tetapi tidak lazim, tidak semesti bagi seorang wali itu untuk ada karamat. Tak semesti. Tak semesti bagi orang saleh, wali Allah itu mesti kena ada satu keajaiban. Tak mesti dia kena boleh solat Mekah malam-malam, esok pagi dia balik. Tak. Orang kita tertarik bila tengok makan kurma, subhanallah, ada nampak macam huruf Allah kat situ kan. Biji kurma tu tak buang dah, simpan, ini karamat aku. Orang kita kalau tengok orang tu mati senyum, terus cepat, subhanallah, husnul khatimah ni, orang soleh. Kita tak nafi, mungkin ada yang Allah nak bagi satu kelebihan melalui itu, melalui petanda ini. Tetapi nak hukum satu keajaiban tu sebagai petanda kepada segalanya, tak boleh. Sebab kita akan jumpa ada version dekat orang Kristian, pederi-pederi pun, yang meninggal muka dia macam senyum. Adakah kita nak kata ni subhanallah, wali Allah juga soleh? Tak boleh. Ni baru kita nampak awan tu macam tulisan macam Allah eh. Saat lagi Google je, orang putih pun ada dia punya cross punya version awan. Ni macam Jesus lagi dia beritahu. Kita tengok orang tu mati, meninggal, sakit, sengsara. Oh, ini mesti dosa ni. Pemak maksiat ni, mati aksiden lah, mati segalanya. Tak semesti. Nabi SAW, tengok tak masa, kita pernah dengar kisah Nabi SAW nazar. Cuma sakitnya Nabi. Innalil mauti sakarat. Nabi mengadu sakit, sakaratul maut. Sampaikan ada sahabat beritahu, lepas aku tengok kesakitan Nabi SAW menghadapi kematian, aku dah tak hukum sesiapa pun dah berdasarkan kepada kematian dia. Orang, jangan kita tengok orang tu mati mudah, ini confirm syurga. Kita tengok orang tu mati seksa, ini confirm neraka. Jangan. Benda-benda macam ni bukan untuk diukur dengan kepala kita. Tapi benda inilah masyarakat kita suka cari-cari. Sebab apa? Antara faktor utama dia adalah jahil, kejahilan. Jahil tentang ilmu, tentang syariat Islam, jahil tentang Quran dan Sunnah. Sebab itulah Nabi SAW dalam hadith Abi Darda, Abi Daud, Nabi sebut, wa inna fadl al-alim ala al-abidi ka fadli qamari laylatil badri ala sairil kawakib. Kelebihan orang yang berilmu itu berganda lebih daripada orang yang sekadar abid, orang yang sekadar hanya beribadah, yang tak cukup ilmu. Macam mana bulan purnama punya sinaran itu berbanding dengan cahaya-cahaya bintang yang kecil-kecil itu. Wa innal ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhamma wa innama warrathu al-ilm. Para nabi mewariskan ilmu. Para nabi tak wariskan aspek zuhud, ibadah ataupun karamat itu dan ini. Tetapi ilmu, ilmu yang boleh membawa kita takut dengan Allah. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Daripada ilmu ni kita akan tahu yang ini khurafat ataupun yang ini bukan. Kita gunakan panca indera kita, akal kita, ilmu kita untuk menilai, ah, yang ini memberi mudarat, manfaat kepada kita ataupun tak. Allah sebut dalam Quran, qul la yusibana, surah Taubah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tak ada apa, katakanlah tak ada apa yang boleh bagi kami musibah, mudarat,
melainkan Allah sebagai pelindung kami, dan kepada Allah lah orang-orang beriman ini bertawakal. Dan surah Az-Zumar, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, siapa yang boleh timpakan kepada aku mudarat? Kalau Allah nak timpakan, siapa yang boleh menahan daripada rahmat Allah? Kalaulah Allah kehendaki benda itu berlaku, dan kepada Allah lah mereka ini bertawakal. Tengok dalam dua ayat ni, Nabi sebut tawakal, tawakal, tawakal. Sebab tawakal inilah antara kunci untuk nak kita membebaskan diri kita daripada khurafat. Kita always ada Allah, 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 Allah. Kita nak rezeki, kita tak perlu datang kepada Ustaz Nur Darus minta tolong buat sikit magic untuk bagi saya duit, 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 duit banyak. No, kita ada Allah. Bila kita sakit, kita ada Allah. Dan inilah kalau kita nak faham hadis riwayat Al-Bukhari yang Nabi SAW bagi tahu akan masuk ke syurga nanti 70 ribu orang yang mereka ini tidak ada hisab dan tidak ada azab. Siapa mereka itu? Humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang tak melakukan jampi serapah yang ada mentera-mentera yang syirik, yang khurafat. Orang-orang yang tidak melakukan rawatan besi panas. Besi panas ni orang tu ada sakit, dia tepek besi tu panas-panas, itu menyakit kan. Wala yatatayyarun, orang yang tak buat upacara tatayur, yang burung-burung yang dia nak tengok ini sial ataupun tak sial, ini malang, membawa malang ataupun tidak. Wa ala rabbihim yatawakkal, kepada mereka, kepada Allah lah mereka ini bertawakal. Upacara-upacara jahiliah ini semua disingkirkan. Sebab apa? Sebab mereka bertawakal kepada Allah. So tawakal, ingat pada Allah, serah pada Allah, itu kunci utama untuk kita membebaskan diri kita daripada khurafat. Kemudian kita kena hilanglah kepercayaan masyarakat yang banyak sangat khurafat. Kadang-kadang dalam filem pun banyak. Dalam filem ni kadang-kadang yang baik tu dia akan tulislah sikit, semua yang dibuat ini semua adalah dusta, khurafat lah apa itu semua kan. Tapi kadang itu orang tak baca. Orang tengok filem ni masih lagi cerita-cerita. Apa cerita-cerita Melayu yang famous? Cerita-cerita hantu, cerita-cerita pawang-pawang, dukun-dukun. Orang kita memang suka cerita-cerita macam ni. Itulah yang menyebarkan lagi khurafat-khurafat dalam masyarakat, yang membuatkan kita takut kepada syaitan. Dan tengok ada orang kita dulu, dia kata, dah maghrib ni, jangan bagi kat luar, nanti hantu culik, nanti hantu nyorok kan. Kita ajar anak kita untuk takut syaitan, sedangkan apa yang kita patut ajar, Nabi, kita kata sunnah Nabi, Nabi ajar kita masa maghrib jangan keluar, jangan berkeliaran sebab syaitan masa tu berkeliaran. Tapi kita akan balik kepada sunnah, walaupun benda ni nampak kecil, tetapi satu ajar kita takut syaitan, satu ajar untuk kita menjauhi syaitan. Menjauhi syaitan tak semestinya kita takut kan. Islam ajar a'udzubillahi minasyaitanir rajim, a'udzubikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Doa yang saya baca tadi sampai magic Ustaz Nur Rus tak berjaya. Yang itu Islam ajar. So kita tak takut dengan magic, tak takut dengan syaitan, tetapi kita nak jauhi daripada syaitan. Sebab kita tahu syaitan ni mudarat dia sekian, 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 sekian. So yang itu kita kena elak. Dan kemudian kita dalami ilmu hadis. Nah, ini penting Ustaz. Orang yang belajar hadis jarang mereka ini akan terjerumus dalam khurafat-khurafat ni. Kenapa? So orang belajar hadis ni dia akan belajar untuk kritis. Orang yang belajar jarh wa ta'dil, orang belajar ulumul hadis, apa-apalah cabang-cabang ilmu hadis tu, dia akan kritikal. Ni sahih tak sahih? Ini betul tak betul? Kalau betul kenapa? Kalau tak betul sebab apa? Itu yang dikatakan Al-Imam Ibn Al-Jawzi dalam kata-kata dia masyhur, "Idza ra'aital hadith yubayinul ma'qul wa yukhaliful manqul wa yunaqidul usul fa'lam annahu mawdu'." Kalau kamu nak tengok neraca guideline hadis tu palsu ataupun tak, tengok hadis-hadis yang nampak bercanggah, yang pelik usul agama,
ni, ni makul ni, benda-benda yang tak masuk akal, benda-benda yang menyalahi dengan mangkul nas-nas hadis-hadis yang jelas, maka kita gunakan panca indera kita untuk nilai balik perkara-perkara ini supaya kita tak terjerumus dalam khurafat. Dan yang paling penting sekali untuk kita jauh daripada khurafat, buangkan sifat at-ta'assub dan juga ghulu fis-salihin. Ekstrim ta'assub tu kepada orang-orang yang kita rasakan dia sebagai orang-orang yang saleh, orang-orang yang kita rasakan sebagai wali. Yang itu yang paling mudah. Ustaz, Ustaz Nurdurus tadi sebut, macam mana cara mereka nak main kita punya mind supaya dia boleh percaya apa yang kita cakap, supaya dia boleh terima apa yang kita cakap. Melemahkan akal kita dan juga membina dia punya ta'assub tu supaya orang tu boleh terima.